Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Di setiap daerahnya melahirkan bermacam-macam keanekaragaman budaya, seperti halnya adat istiadat, tradisi, dan kearifan lokal. Namun sayangnya, seiring berjalannya waktu, keanekaragaman yang ada, khususnya kearifan lokal, pada setiap daerahnya mulai memudar. Perubahan zaman dari purbakala hingga modern memberikan dampak pada perkembangan kehidupan generasi manusia. Budaya yang sudah diturunkan dari nenek moyang terdahulu mulai tergantikan oleh datangnya budaya dari luar. Kearifan lokal merupakan kegiatan yang menjadi suatu budaya atau kebiasaan di suatu tempat atau daerah tertentu. Dengan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia, terdapat berbagai budaya kearifan lokal. Salah satunya adalah budaya ziarah. Tradisi ini diadopsi dengan keyakinan memberikan penghormatan terhadap leluhur maupun nenek moyang. Terlepas dari definisi ziarah, ziarah dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia memang menjadi tradisi yang sangat kuat, karena bisa mempersatukan umat dalam satu tempat yang sama ketika berziarah. Pada konteksnya merupakan makam para wali. Ziarah ke makam para wali adalah salah satu tradisi dalam Islam yang mengusung kearifan lokal, karena mencerminkan praktik keagamaan yang khas Nusantara. Hakikat ziarah kubur tidak hanya sekedar kita berkunjung ke makam untuk mendoakan si mayit dan mengenang keluarga yang sudah wafat. Ziarah kubur juga bermanfaat untuk kita yang melaksanakannya. Di antaranya, kita mengetahui bahwa setiap kita akan menjalani 4 alam kehidupan, di mana setiap alam ada karakteristiknya dan kehidupan dengan hakikat pertanggungjawaban yang berbeda-beda. Ziarah merupakan budaya Islam yang sudah berakulturasi dengan budaya lokal selama bertahun-tahun, di mana tentunya pasti membutuhkan penerimaan dalam masyarakat. Akulturasi Islam dan budaya Nusantara dapat diartikan percampuran antara ajaran atau nilai-nilai yang dibawa oleh Islam dengan budaya Nusantara, yang saling memengaruhi sehingga memberi dampak positif bagi tatanan kehidupan masyarakat di Nusantara, khususnya bagi eksistensi Islam di dalamnya. Ketika berziarah, kita juga memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Entah sama atau tidaknya iman kita yang berziarah dan almarhum atau almarhumah yang kita sambangi. Hal ini berkaitan dengan sila pertama secara tidak langsung. Dengan melakukan ziarah, kita menunjukkan sikap kepedulian dengan sesama sebagai manusia yang terkandung dalam sila kedua dari Pancasila. Selain itu, kita tidak rasis akan sara yang dimiliki orang-orang asing di sekitar kita yang sedang melakukan ziarah, maupun penjaga makam yang bertugas saat kita berziarah. Ini adalah bentuk implementasi dari sila ketiga. Dari pengalaman pribadi juga, ketika kita berziarah, tentunya kita sungkan jika kita tidak memberikan sedikit tambahan rezeki bagi para penjaga di sana. Inilah bentuk implementasi dari sila kelima. Banyaknya kearifan lokal yang mulai pudar di berbagai daerah di Indonesia kini mengakibatkan lunturnya tradisi dan budaya kita, sehingga kita harus selalu memperbaiki pola kehidupan kita agar tak terpengaruh budaya luar, serta selalu saling mengingatkan antar sesama warga Indonesia untuk selalu mencintai dan ikut melestarikan budaya negeri ini, seperti halnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada 32 ayat 1, yaitu bahwa melestarikan budaya negara Indonesia merupakan kewajiban setiap warga negara. Misalnya dengan salah satu cara yaitu mengajak teman atau keluarga kita untuk sesekali berkunjung ke tempat-tempat kearifan lokal tersebut. Salah satunya makam Sunan Ampel ini. Dengan begitu, tempat-tempat ini akan semakin ramai kembali dan tidak akan pudar oleh budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia.